mulai dari menanam benih kebaikan, terus tidak menghiraukan omongan orang-orang yang menurunkan kita. Kita harus sabar, tenang seperti air telaga. Sehingga apa yang terjadi, Mas? Inilah yang kita dapat, bukan yang ini. Masya Allah. Ustadz, jadi adem nih saya dengerinnya, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi besok saya udah gak beli kulkas lagi. Saya bawa Ustadz ke rumah aja. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Semoga aja apa yang disampaikan oleh Ustadz Iwan di malam hari ini bermanfaat dan juga banyak sekali hidayah-hidayah yang bisa Anda dapatkan mungkin setelah melakukan hal-hal apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Amin, amin. Baik, semoga saja, insya Allah. Dengan berakhirnya untuk di segmen apa kata Ustadz hari ini, maka juga berakhir untuk Cakrawala Malam edisi hari ini. Kita ke bergabung bersama teman-teman dulu. Oke, kita pamitan dulu. Kita besok ketemu lagi Ustadz ya pastinya. Iya, insya Allah. Di jam yang sama, mulai jam 7 malam. Pastinya bersama-sama teman-teman band Star yang... Starkustik. Starkustik yang cantik-cantik. Iya, iya. Cantik satu sih. Iya. Dan juga barengan Tantri juga. Besok juga akan ada Ustadz Iwan lagi. Insya Allah, insya Allah. Tapi gak ketemu saya besok. Insya Allah. Kenapa sih kok gak saya sih? Yaudah kita pamit dulu, kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyari.